Ya, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, TNI Polri membagikan takjil kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas di depan mako kedua institusi tersebut. Hal sederhana namun cukup bermakna dilakukan Kodim 1303 Bolang Mongondo serta Polres Kota Mobagu dalam mendekatkan diri dan menunjukkan TNI Polri adalah bagian dari masyarakat. Dengan berbagi kepada sesama berupa pemberian takjil sembari berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat pun diminta untuk tetap menjaga Kamtibmas apalagi menghadapi hari besar keagamaan. Berbagi aja kepada saudara-saudara kita terutama dan pada khususnya yang umat muslim ya, yang lagi sekarang lagi menjalankan ibadah puasa. Apa yang ada nggak usah dilihat dari bentuk sama ininya, yang penting itu salah satu bentuk kebetulan dari kita di Kodim 1303 Pol. Kita di sini saling memberikan kasih lah, memberikan makanan, mungkin juga dia belum sempat beli. Ya, indahnya berbagi untuk masyarakat umat muslim yang sedang melaksanakan puasa. Meski berlangsung singkat, kegiatan yang dilakukan di depan mako kedua institusi penegak hukum ini disambut riang masyarakat. Dari Kota Mobagu, Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.